Tiga kita punya muscle jugalah. Dia menjadi function dia untuk stimulate kita punya muscle punya. Kita letak dekat bagian tapak dengan dekat bagian atas. Sekarang ni boleh kata berangsur-angsur baik lah. Sebab apa? Dia punya rasa sakit yang dulu kalau kita jalan dia rasa sakit tu, dia dah kurang dah senang kita. Bukan tak ada, tapi dia dah kurang. Cuma dia tak selesa lagi. Jadi itu maknanya dia ada part-part tertentu tu. Kalau kat tomat tu memang dah okey, macam boleh lah. Tapi bahagian hadapan tu dia macam ada radang sikit lah. Masa dia ada macam ya, kita urut kan, bila urut tu dia ada kesan urut tu masih boleh terasa gitu. Oh, okey. Belum fully selesa lagi lah orang kata. Tapi bahagian tumit dah okey. Yang bahagian tu tapak kaki tu dengan yang depan tu masih ada lagi jari-jari tu. Sesi yang kelima lah. Sesi yang kelima. Okey, so saya akan setkan 20 minit. Kita akan guna mood modulation lah, tengahan lah. Okay, kita start berkanan. Tapi dia berdenyut yang menarik lah. Yang sini jadi macam telur sangat pula. Kuat sangat pula. Kuat sangat. Okay. Cukup. Video okay? Okay. So selama 20 minit aja. Ya, 20 minit ya. 20 minit. Okay. So sebentar itu masih dia ya, ya, dulu lah. Okay. Apa-apa boleh bantu lagi dia ya? Ya, okay.
Okay, seterusnya yang kedua ni kita panggil ultrasound lagi. Right? So fungsi ultrasound ni untuk melancarkan local blood flow kita dalam badanlah. So sama ada tadi part dalam badan kita ada swelling ke, okay, dia akan reducekanlah swelling tu. So dia akan mempercepatkanlah healing proses dekat tempat-tempat yang damage tu. Sekarang ni yang rasa sakit lagi memang bahagian jari dengan telapak sebelah atas. Yalah, maksudnya sebelah ujung kaki lah. Kalau sebelah tumit tu dah tak sakit lagi. Dah okey lah. Dah okey. Saya dah cuba tak pakai apa ni, tak pakai slipper lah dekat rumah. Tapi itulah dia tak sakit, tetapi dia rasa masih tak selesa lagi. Barangkali dah terlalu lama agaknya. Kita pakai kasur dekat rumah kan, bila buka tu ada rasa tak selesa gitu. Adapt tu lama lagi lah. Itulah bahagian celah-celah jari tu dia rasa macam ada radang sikit. Dah sakit ni pun lama dah ya. Dah lama, dah 10 tahun lebih dah tu. Sebab sebelum bersara, saya bersara tahun 2014. Dan ini dah tahun 2024. Kan dah itu bersara je dah 10 tahun. Saya sakit sebelum tu. Proses untuk ultrasound ni kita just hanya buat rotation je lah dekat part-part yang sakit tu. So massage ni dekat dua-dua belah kaki juga lah, dua-dua bahagian juga lah. Itu minyak apa yang disapu tu? Okay, ni minyak kita pakai massage oil daripada farmasi lah. Jadi kita pakai yang version sunflower ni lah.
okay, kita pakai minyak ni supaya, sebab kebanyakan minyak yang kat luar sana tu dia tak sesuai untuk kulit. Oh. Ha, yang ni kalau kita pakai semua jenis kulit sesuai lah. Kalau jenis kurang kan dia ada alahan kat minyak-minyak. Yalah, kan kadang-kadang dia rasa panas pun kadang-kadang. Ha, saya rasa yang ini macam okey je. Ni tak panas saja. Dia mau kepada bau dengan dia punya inti di dalam minyak ni lah. Sisi-sisi lagi kan? Okey, okey. Sampai. So berbalik kepada function kita massage ni. So sebenarnya function massage dengan ultrasound ni lebih kurang lah kita untuk melancarkan dia punya blood circulation kita lah dalam badan. Sebab ada certain part dalam badan kita kadang tersumbat ataupun masa-masa yang bengkak ke apa, kita akan reducekan ni lah. Jadi kalau massage sebagai ni kira pakai manual lah. Jadi kalau yang manual itu pakai apa, elektrik eh? Jadi tu elektrik tu ah, kita pakai elektrik lah. Ini manual punya tu lah. Kadang manual ni lagi puas hati daripada cara je. Boleh rasa daripada tempat tu kan. Sebab yang biasa saya buat masak yang ini lah. Yang manual ni. Yang situ tu saya ingat pun ada yang tak betul gitu. Di sini? Ha. Pasal dia bila ditekan ni dia agak sakit sikit. Kalau lagi tegangan. Boleh ni banyak masa tapi kurang sikit masa. Okay. Okay, so proses yang seterusnya kita akan menggunakan hot pack. Lagi kita ambil pasir. Dalamnya apa pasir? Dalamnya pasir. Dipanaskan pasir? Ya, betul. Pack pasir gitu lah. Oh. Okay, so yang ini untuk melegakan lah. Okay, untuk reducekan lah. Lepas kita dah masak semua tadi tu kan, kita nak legakan dia juga. Okay, so selain tu, fungsi hot pack ni pula untuk kalau ada certain part dalam body kita yang masa dia bengkak, dia untuk reducekan bengkak tu lah. Okay, so banyak lah manfaat kalau kita menggunakan hot pack ni. So tak ada masalah lah kalau macam malam-malam kaki dengan kaki sakit ke, dia bengkak ke tu, kita boleh guna hot pack lah. Ini kira macam tuam ke apa? Betul, just istilah dia. Betul. Tuam menggunakan objek lah. Sebab kalau kita orang tua, kita dulu kan, kalau kepala benjol ke apa ke, dia panaskan tuam lah. Dia kalau, letak situ di tuam. Tapi kalau macam ada darah ke apa, kita nak orang kata buang darah beku kat mana-mana part ke apa, kita biasanya guna ice pack. Ice pack. Bukan hot pack. Bukan hot. Tapi sebenarnya fungsi dia sama je dulu tu boleh. Cuma zaman sekarang ni lah, kita lagi selesa dengan menggunakan ice tu.
Okay. Contohlah kalau kita masuk hutan je, kita kepala benjol kita tak ada ais je. Kita kena hot pack juga. Panas juga kan, kita boleh bakar. Senang nak dapat. Tapi sebenarnya cara dua-dua tu boleh. Cuma sekarang ni kita lagi prepare untuk kalau ada benjolan ke apa, ada swelling bengkak ke apa yang melibatkan perdarahan, kita akan guna ice pack lah. Okay, tapi kalau kata bengkak dekat bahagian muscle, otot, kita guna hot pack untuk rendahkan dia balik. Yelah, kalau dari segi logik akal manusia kan, kalau benda yang beku, disejukkan makin beku. Betul. Tapi kalau disejukkan, kalau ikut ilmu doktor ni, apa cerita? Kalau disejukkan, dia sebenarnya untuk kita menghentikan pendarahan tu. Bila beku ni, dia akan kebaskan kita punya kulit semua tu kan. So kita punya reseptor, kita punya mindset dalam otak kita, okey. Dia rasa kebas ni, dia akan hilang rasa sakit tu. Dia untuk menghilangkan sakit tu sebenarnya. Untuk jadi maknanya air batu tu lebih kepada untuk apa? Menghilangkan sakit lah sebenarnya. Menghilangkan sakit lah. Tapi banyak juga lah dia punya manfaat dia tu untuk ais. Ini kita guna hot pack lah. Hot pack ni biasanya kita akan guna dalam 5 atau 10 minit lah. Okay. Dia tak boleh lama-lama lah. Sebab kita punya suhu bilik semua tu kan. Kalau lama-lama pun dia akan sejuk juga. So biasanya 5 atau 10 minit lah. Maksudnya kita paling lama boleh tahan. Okay. Okay, jap bertahan Okay, boleh. Alright. Pasal dia dah bengkok ke sana. Jadi yang tu dia jadi tersepit. Tapi kat rumah kan, kacik ambil kapas ke apa lagi sedikit kat sini boleh. Maksudnya kacik payah kasih kat simpan kat rumah kan. Sebab contohnya syuk ke apa kan, kacik sedikit ni kasih dia tegak. Sebab sengit tu dah jadi tak betul dia punya posture dia tak betul. Dapat tegak. Kan? Ini untuk elakkan dia dari jatuh ke bawah macam ni. Kalau acik biarkan memang dia akan ke bawah. Dia kena letak macam ni lah, nak tidur ke apa kan. Biasa tidur lah. Saya tu boleh orang kata macam saya makan tu lah. Tengok yang sekarang tu kita glukos tu kan. Itu untuk kemarin saya rasa kalau yang glukos amai tu untuk tambah isi cair dalam kita tidur. Boleh try yang tu lagi. Okay.